Apa agama kamu? Apa agama kamu? Kristian? Apa tu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi syukur kehadrat Allah Jalla wa Ala. Sakit kita kali ini pelajar daripada satu madrasah di Malaysia, yang mana okey dikatakan jin yang serang dia ni adalah jin yang aku lupa dah. Okey. Kau nak hapuskan orang Islam ke? Ha? Apa agama kamu? Apa agama kamu? Kristian? Apa tu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dajjal. Dajjal. Jadi misi kamu sebagai apa sekarang? Kamu nak apa? Hapuskan budak ni. Adakah semua pelajar tahfiz sana kamu nak hapuskan? Cakap. Ya. Yeah. Kamu serang semua asatizah sana, eh? Ha? Kamu buat sihir, eh? Okey, jin. Bahaya ni, guys. Ramai dah. Para-para ustazah datang jumpa ustaz. Pelajar-pelajar kena sihir. Tak boleh buat hafalan. Kamu yang hantar sihir semua kat pelajar dia, betul? Ha? Kamu yang sesatkan pelajar-pelajar dia semua? Ya. Yeah. Sekarang ni kamu nak buat semua pelajar ni tak boleh hafal Quran? Ya. Yeah. Apa misi kamu? Apa yang Dajjal suruh kamu buat kat diorang ni semua? Jadi pengikut dia. Allah. Akbar. Dah berjaya ke belum? Dah berjaya ke belum? Jadi kamu ingat kamu menanglah ni? Kamu ingat kamu akan menang? Semestinya lah. Semestinya tak lah. Apa yang kamu geli hati sangat gelak-gelak? Manusia bodoh. Agama kamu apa ni? Cakap baik-baik. Sebut. Apa agama kamu ni? Tak payah bagi syarat. Aku nak dengar daripada mulut kamu sendiri. Kamu iblis jenis apa ni? Pogol. Pogol? Ha? Tugas kamu sebagai apa? Menyesatkan manusia, menghancurkan manusia. Memang kamu cari guru-guru tahfiz, eh? Orang belajar baca Quran, eh? Ya. Yeah. Lama dah buat kerja ni? Ya. Yeah. Allahu Akbar. Orang yang macam mana kamu nak ganggu? Orang macam budak ni lah. Kenapa budak ni? Ada bukaan? Boleh nampak? Dia mengganggu aku.
Ganggu macam mana? Dia baca Quran. Dia mengganggu aku buat kerja. Dia ganggu kamu buat kerja. Jadi kamu masuk ke hati-hati pelajar ni semua? Ya. Ha? Apa yang kamu bisik ke hati mereka? Saya itu lalai. Lalai? Kamu tahu perbuatan kamu ni akan dilaknat Allah. Ha? Ada aku kisah. Tak kisah. Umur kamu berapa ni? Dah sibuk dah tanya. Dah interview kan, tanya lah. Berapa umur kamu? 50,000 tahun. Oh, tuanya dah. Laki ke perempuan ni? Laki. Laki. Ini suara aku jadi perempuan, masuk badan perempuan ni. Oh. Kamu bersarang kat mana dalam badan dia? Ni ada tanduk ke apa ni kamu ni? Ada. Panjang mana? Tunjuk sikit nak tengok. Ha, pegang tanduk kamu tengok. Panjang mana? Oh. Macam kambing eh? Baik. Pandang sini. Kamu berhadapan dengan aku dan guru-guruku. Assalamualaikum Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Kenal Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Ha? Ya Syaikhul Arab, ya Babul Mustafa, ya Babul Nabi. Kamu nak lawan dengan dia? Takut? Ha, mana mulut kamu? Mereka ni semua aku hubungkan dengan guru-guru kami. Nak? Ha, tahu diam dekat apa dah. Kau panggil guru kau, aku panggil ketua aku. Ah, ha, panggillah ketua kamu. Aku ada Rasulullah. Ha, panggil ketua kamu mana? Mana ketua kamu? Mana ketua kamu? Ha? Ketua kamu pun tak mampu nak lawan. Agama sebenar itu adalah Islam. Ha? Kamu ni pengikut-pengikut Dajjal. Yang semestinya tahu dah kekalahan kamu akan tiba. Berani kamu nak lawan dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Jawab ya atau tidak aja. Ha, tak jawab. Allahumma salli wa salim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah bab yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Pandang sini. Jatuhkan tangan tu. Kamu tak payah tutup telinga dia. Tetap kamu akan mendengar juga. Ya Allah, kunci tangan-tangan jin, ya Allah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya Tuhan, tangan kamu. Kamu jin lemah. Kamu boleh kacau orang yang lemah. Kamu ada buat apa-apa kat ustazah ni? Kamu ada buat juga kan? Betul? Ha? Kamu buat apa? Kamu buat apa kat ustazah ni? Ha, jawab dah. Takut dah, segan dah. Tak. Tak apa? Tak buat? Ha? Tak takut. Tak apa, tak takut? Ha, takut. Tak baca sikit dah tutup telinga. Aku tak suka dengar. Tak suka dengar, takut lah tu. Dengar lah. Dengarlah kabar ni. Rimas. Aku nak kamu keluarkan semua. Kumpulan-kumpulan kamu dalam badan ni. Dalam madrasah tu. Tempat-tempat tu. Semua sekali. Jangan kamu duduk lagi dalam badan hamba Allah ni. Faham? Tak nak. Kenapa tak nak?
Kenapa Sebab tak aku nak? tak nak. Hmm? Sebab aku tak nak. Aku benci. Okey, kenapa dengan adik ni? Adik ni sekarang ni kena gangguan. Adik ni orang hafal Quran, dia kena gangguan satu jin. Tunjuk sikit agama mu apa? Nak tengok? Kamu buat apa dia? Tunjuk. Tunjuk. Ha, ingatlah. Siapa Tuhan kamu? Dajjal. Baik. Lama dah buat kerja ni kan? Bermula saat ni aku akan ajarkan mereka untuk dekat dengan Allah dan Rasulullah. Betul kan? Dengan mendekati Allah dan Rasul saja kamu tidak dapat mengganggu hamba Allah ni. Betul? Ya. Ha, jawab dengan jujur je. Ha, orang yang jauh daripada Allah dan Rasul kamu mudah nak ganggu. Betul? Ya. Betul tak kamu tak boleh nak ganggu orang yang berpegang pada banji-banji Islam? Berpegang dengan sanad-sanad baginda Nabi SAW? Ya. Ha. Betul tak kamu tidak akan mengganggu orang-orang yang ada sanad kepada salafus salih? Ya. Ha. Jadi budak ni tidak ada sanad lagi lah ni? Tu sedap ganggu tu? Hmm? Tak. Habis tu? Dia ada sanad Al-Quran. Al-Quran ada sanad. Tapi dia tidak ada sanad menghubungkan mereka kepada baginda Nabi SAW. Yang melalui salafus salih. Betul? Hmm? Okey. Ya Allah, ya Tuhan, aku dengar berkat keagungan Quran yang ada dalam dirinya, hatinya, ya Allah, dan darahnya, ya Allah. Kau alihkan seluruh darah yang ada dalam Quran, ya Allah. Sir-sirnya Quran yang ada dalam dirinya, ya Allah. Menjadikan jin dalam badannya panas, terbakar, jadi debu-debu, jadi air-air keluar dari mulutnya. Kamu tak nak bertaubat kepada Allah? Tak nak. Masuklah Islam. Aku Islamkan kamu. Tak nak. Kalau kamu masuk Islam, Allah pasti akan terima taubat kamu. Masuklah Islam. Tak nak. Masuklah Islam. Tak naklah. Masuklah Islam. Ih. Kalau kamu Islam, pasti Allah akan terima kamu. Ih. Tengok depan berapa orang tinggal. Tak nak Islam eh? Kamu kenal Rasulullah? Kamu kenal Rasulullah? Kenal lah bodoh. Ih. Dengar baik-baik nak. Ustaz rasa kena cover lah itu. Yang khadam. Wan Zu ada, Wan Zu? Ada. Bagi masalah, kamu cover yang tu. Ustaz Syafiq dah suruh Azu buat cakap yang tu dia. Buat. Bagi Wan Zu masalah. Wan Zu masalah. Teman Ustaz. As-salatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasul Allah, khuz biyadi anta wasilati, kullat hilati, adrikni, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ingat agama kamu adalah Islam. Ingat ya. Allah Ta'ala ciptakan kamu. Ke Dajjal yang ciptakan kamu? Siapa ciptakan kamu? Sebut. Siapa yang ciptakan kamu, wahai jin? Ha? Duduk, duduk. Siapa yang ciptakan kamu? Dah keluar lah. Dah keluar. Dah keluar. Yes. Tak. Islam. Ingat senang nak Islam kan? Okey. Rasa apa badan? Rasa apa badan? Lemah. Dia tak boleh lari. Sabar. Kejap eh. Sabar. Ustaz tak kena bagi dia lari. Ya. Assalamualaikum. Wahai jin dalam badan ni. Hai. Kenapa kau panggil aku lagi? Sebab ku rindu padamu jin. Yish. Geli aku dengar. Kau tu laki. Aku rindu kamu.
Geli aku. Oh, ingat senang nak lari dengan aku? Ha? Ingat senang-senang macam tu je nak keluar lari, betul dah boleh balik ni tu? Ha? Sebelum mata pedang kena kat leher kat kamu tu, jangan kamu lari. Nak lari, kamu lari keadaan kamu mati je. Tengok pedang belah kanan, belah kanan kamu tu. Bau tak darah-darah orang kafir? Berapa ramai orang kafir dah meninggal kan? Ha? Nak rasa? Ha? Assalamualaikum Al-Malik. Wahai pedang-pedang yang berjuang di agama Islam ni, atas agama Islam ni. Duduk kamu di leher jin iblis ni. Kamu nak ganggu dia atau nak bertaubat? Ataupun nak keluar, jangan ganggu dia lagi. Pilih. 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 Kamu nak masuk Islam? Aku tak benci kamu pun. Aku akan perangi kamu kalau kamu perangi orang Islam. Cakap. Aku tak nak masuk Islam. Kenapa? Aku tak nak. Allah yang ciptakan kamu kan? Ha? Kamu nak masuk syurga? Nak duduk kat neraka? Ha? Kamu nak masuk Islam? Nak masuk syurga? Ya ma'syar jin, taubatlah kamu kepada Allah. Kamu ingat janji kamu dengan Allah? Kamu ingat apa yang Allah ciptakan kamu untuk apa? Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak malu dengan Allah kan nanti? Tak malu dengan Rasulullah kan nanti? Kamu nak, kamu akan jumpa Rasulullah nanti. Kamu tahu tak kamu akan kena jumpa dengan Rasulullah nanti? Hah? Tahu kan? Kamu kena jumpa dengan Rasulullah nanti kan? Jawab. Ya. Yeah. Habis tu? Tak takut dengan Rasulullah nanti nak jumpa? Kamu akan minta syafaatnya Rasulullah. Ya Muhammadah. Rasulullah rindu dengan kamu. Rasulullah sayang dengan kamu, wahai jin. Kamu tahu kan Rasulullah sayang bangsa jin, betul? Ha? Kamu lebih rela sembah Dajjal yang benci pada kaum kamu ni. Ha? Dajjal sendiri benci pada bangsa jin ni. Ingat dia suka kamu. Dia gunakan kamu untuk diri mereka sendiri. Ya Rasulullah salamun alaih. Rasulullah mengalihkan air mata untuk kamu, wahai jin. Ha? As-salatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah pasti akan syafaatkan kamu. Pasti Allah akan terima taubat kamu. Kami bangsa manusia akan memaafkan kamu, wahai jin. Taubatlah kamu kepada Allah. Kembalilah kamu kepada Allah. Aku akan bimbing kamu. Nak masuk Islam? Aku bimbing kamu. Nak tengok air mata Rasulullah? Khuz biyadi anta wasilati qallat hilati adrikni adrikni duhai salamku serta salawat pergilah bertemu Nabi Muhammad. Nyatakan padanya rindu teramat. Rindu kat Rasulullah? Jangan tipu aku, cakap betul kamu rindu kat Nabi, betul? Ha? Kamu tak tahu macam mana nak jumpa dengan dia, betul? Dariku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a
ni wa daraji atfatayaji rata alamin ya uhair aljud ni wal karami. Wahai bangsa jin, nak kamu berjumpa dengan Rasulullah, aku bawa kamu. Ha? Rasulullah rindu dengan kamu. Kamu rasa tak kerinduan asyadu Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, nama Islam eh? Ikut aku sekali lagi. Ikut asyhadu. Asyhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadah. Muhammadah. Rasulullah. Jatuhkan tangan. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahawasanya. Bahawasanya. Nabi Muhammad itu pesura Allah. Nabi Muhammad itu pesura Allah. Kamu rasa tak Rasulullah rindu dengan kamu? Kau kamu duk ingat Dajjal tu rindu kamu? Dajjal tu benci kamu lah. Tak rindu kamu. Betul tak? Hmm? Kamu rasakan Rasulullah rindu kamu kan? Ha? Kamu bangsa ni lebih lagi merasa daripada kami, daripada bangsa manusia. Benar? Kamu nampak cahaya apa tadi? Hmm? Cahaya warna putih. Cahaya itu cahayanya apa? Kamu rasa tak Rasulullah rindu dengan kamu? Jawab jujur dengan aku lah. Ya. Ha? Habis tu, apa yang kamu balas kat Rasulullah yang rindu dengan kamu? Rasulullah lebih peduli dengan kamu daripada Dajjal tu yang tak tahu apa. Rasulullah lebih peduli dengan kamu, betul? Sebab tu kamu jumpa dengan aku hari ni. Betul tak? Ha, kalau tak, aku dah sembelih dengan awal-awal lagi. Boleh? Ha? Berapa lagi geng-geng kamu yang kamu hantar kat sini? Jawab. 500. 500? Kamu hantar kat mana tu? Dekat tempat ustazah ni ke? Di tempat ustazah tu ada beribu. Tempat tu, tempat base dia ke? Tempat asal dia dipuja? Ya. Hmm. Ni daripada mana? Siam ke apa ni? Hmm? Kristian punya pujaan ni? Kristian. Oh. Sebab ustazah ni bagi tahu. Macam mana ustazah ni? Ada tempat tu ada masa mula-mula masuk tu? Ada macam apa? Ada macam tokong eh? Nak kata tokong tu tak tahulah sebab bilik tu dicat gelap. Lepas tu dia bilik tu dicat gelap? Ada gambar-gambar istana Siam yang lama. Tu gambar apa? Istana Siam apa tu? Siapa punya istana Siam tu? Aku tak tahu. Kamu sebelum tu lagi? Ya. Yeah. Hmm. Betul ke kat situ pernah ada orang gantung diri? Sangat-sangat rare lah. Siapa nak buat paranormal pergilah. Okey nak? Okey. Kamu lelaki perempuan? Lelaki kan? Ya. Yeah. Kamu nak nama apa? Kamu suka nama sahabat ke nama siapa? Hmm? Firdaus. Firdaus. Nak duduk dengan di syurga Firdaus nanti dengan Rasulullah. Ya. Ha, banyak selawat nanti, boleh? Betul kamu yang kacau budak ni? Ya. Kamu buat dia macam mana? Kamu kacau? Aku buat dia tak ada rasa nak makan. Betul mak dia. Tak ada rasa nak makan eh? Ya. Okey. Lagi? Kamu buat apa lagi? Sakit satu badan. Hmm. Maknanya geng-geng yang orang duk hafal Quran ni Dajjal ke atas iblis seperti kamu ni? Ha? Ya. Kamu boleh baca Quran ni kan? Ha? Kamu ifrit kan? Ya. Kamu boleh baca Quran betul? Ya. Cuba baca Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين memang suara dia macam tu lah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum tu kamu boleh baca Quran juga kan? Ya. Walaupun kamu bahasa Ifrit, bahkan kamu lebih mengenal Quran, betul? Ya. Ha, sebab tu kamu nak kacau orang baca Quran ni kan? Ya. Nak bisik-bisik ada orang kan? Ya. Lepas ni jangan buat kerja macam ni lagi, boleh? Malu kat Nabi lah kamu. Tak ada orang dakwah kamu kat Rasulullah kan? Ha? Bila last orang dakwah kamu kat Nabi? Tak ada seorang. Berapa lagi geng-geng kamu kat luar sana? Berapa lagi geng-geng kamu kat luar sana? 500,000. 500,000? Ha? Yang kat madrasah tu semua? Banyak? Ada yang dihantar. Dihantar tu tak kuat. Kamu kuat lagi betul tak? Tanya kawan-kawan kamu semua, ada tak yang nak masuk Islam, nak jumpa dengan Rasulullah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada Pusat Rawatan Andalus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah. Kena trylah guna insya-Allah, nanti kamu tahulah. Dan ini sabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir insya-Allah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kemuning hitam. Okey. Kita sambung dalam video ni insya-Allah, tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Dengan berkat Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Babun Nabi, Babun Mustafa, hari ni akan aku tunjukkan kamu jalan untuk bertemu dengan Rasulullah. Tanya mereka semua. Assalamualaikum wahai bangsa jin. Yang mana nak masuk Islam, nak bertaubat, nak pergi jumpa dengan Rasulullah? Nak duduk di bawah Islam, panji-panji Islam bersama dengan baginda Nabi SAW. Hadir semua sekali. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah akan terima kamu. Aku berdakwah kepada kamu semua, wahai bangsa jin. Aku kenalkan kamu kepada baginda Nabi SAW. Nabi akhir zaman. Yang mana di akhirat nanti kamu semua akan mencari Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa'lana, syafa'kan kami ya Rasulullah. Pasti kamu akan sebut ayat tu. Dajjal tidak ada mampu buat apa-apa di mahsyar nanti. Ramai nak ikut masuk Islam? Ya. Okey, semua sekali ikut. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan aku bertobat ke atas segala kesalahanku. Tuhan yang sebenar adalah Allah. Dajjal adalah musuh kami. Boleh. Berapa orang masuk Islam? Berapa? Berapa jin semua? Kesemuanya sekali. Alhamdulillah. Kamu semua kena buat apa? Kamu semua kena khidmat kat Rasulullah, kat umat Nabi SAW. Boleh? Duduk kat madrasah. Jaga madrasah tu, boleh? Nanti Rasulullah akan panggil kamu untuk pergi ziarahnya nanti, boleh? Kamu nak gembirakan Nabi SAW tak? Nak, betul? Habis tu macam mana nak gembira dengan Rasulullah? Dengan khidmat kepada umatnya Nabi SAW. Boleh? Baik. Bersalawatlah kamu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ikut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Boleh? Cuba selawat nak dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Firdaus, yang lain kembagilah nama nak bagi apa yang lain tu. Boleh? Sekarang minta maaf dengan daripada kepada bangsa manusia, mak-maknya ni semua, ustazah dia ni. Semua sekali. Aku memohon maaf. Atas segala kesalahanku. Boleh. Kami maafkan. Kami maafkan. Dan tidak akan lagi berurusan dengan bangsa kamu. Sekarang keluarkan semua. Ada bisi-bisi dalam badan dia. Tarik semua keluar. Yang kamu tanam apa semua. Seluruhnya. Tarik. Tarik. Semua sekali. Okay. Semua sekali yang ada badan dia. Tarik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan berkat guru-guru kita, murabbi kita, mudahkan urusan kita hari ini. Jin ni agamanya Kristian lah kan. Alhamdulillah dah masuk Islam. Awal-awalnya dia beritahu Dajjal Tuhan. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dia bertaubat masuk Islam. Dan saya kenalkan dia kepada Rasulullah. Bahkan beliau sangat rindukan Rasulullah. Dan dengan izin Allah Ta'ala dia masuk Islam. Syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Tengok ada tak pelajar ustaz yang bernama Said datang. Kalau ada sudah ditunggu dalam. InsyaAllah. Semua sekali keluar. Keluarkan. Surun, surun, sur wa ayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi bab yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Kamu letak apa dalam kepala dia tu? Nak bagi dia was-was, nak bagi hilang ingatan dia, nak bagi hilang Quran dia. Kamu tanam apa dah? Nak tahu juga apa yang kamu letak. Di perutnya ada cacing. Cacing? Dan itu dia sakit. Di kepala ada apa? Lepakannya ada lagi, tapi sakit ada lagi. Ada lagi tuan-tuan, ada lagi tuan-tuan. Saya tak tahulah dengan saya nak jadi apa. Saya ingat saya jadi jin nanti. Saya ingat saya jadi jin nanti. Settle dah? Ha? Firdaus! Aku akan panggil kamu lagi nanti. Ingat, tengok sini. Pandang muka ni. Ingat muka ni eh? Siapa aku? Ustaz Syafiq Mujahid. Ingat eh? Kita jumpa lagi nanti. Boleh? Faham? Faham. Firdaus? Ya, Ustaz. Rasa kamu yang ketua kat sini dengan jin-jin ni? Ya. Ingat? Aku akan cari kamu lagi. Faham? Kamu kita geng-geng kamu semua tu. Tolong clearkan madrasah tu. Cabut semua. Boleh? Baik. Sambil clearkan sebut La ilaha illallah. Aku ijazah. Kata aku talqin zikir kamu. Ikut sama-sama. La ilaha illallah. Sebut. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah.
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah sirna muhammadu rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Beritahu dekat semua bangsa jin, inilah zikir yang perlu kita sebut setiap hari. Boleh? Baik. Akan jumpa kamu lagi. Boleh? Baik. Keluarkan dalam badan ni, dalam budak ni, aku nak pastikan dia sihat sebelum dia, selepas kamu keluar. Boleh? Baik. Doakan dia. Keluar kamu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dek. Assalamualaikum, dek. Buka muka. Buka muka pula. Buka buka mata. Buka muka macam mana? Muka ni buka. Nah, rasa apa sekarang? Ringan badan. Lega. Sikit kepala sikit. Ha? Rasa berbeza daripada tadi? Ya, still berbeza. Berbeza. Perut rasa apa sekarang? Sakit lagi tak? Tidak, still. Kepala? Tadi masa nak masuk tadi sakit kan? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Ustaz akan jumpa lagi kamu nanti, insyaAllah. Boleh? Ikut nasihat Ustazah tu nanti, eh? Ya, Ustaz. Sebelum tu, satu lagi last. Sedia? Satu lagi. Ustaz nak panggil penjaga Ustazah punya ni. Apalah ni ganggu Ustazah kamu ni. Tisu, tisu ada tisu kita? Tak apalah. Tak muat tempat lah. Tak tahu nak duduk mana. Ustaz ambil duduk sini. Sekejap lagi lah. Sikit lah ni. Sekejap lagi lah. Apa dia, ayah dia tengok live lah. Tahulah dia tarik belikat. Ustazah. Tak ada ni tengok apa benda dalam Ustazah pula. Sedia, eh? Okey. Cepat-cepat-cepat, ya Allah. Aku apa ada jam? Kedua dah. Interview lagi ni. Okey, ada ada penjaga tak ni? Ada benda yang sedang menjaga. Tak tahulah. Jin tak Islam rasanya. Wahai jin menjaga hamba Allah ni. Hadir di sana. Hadir. Jaga dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum. Kamu sayang dia ke? Jujur dengan aku. Kamu sayang dia? Kamu jaga dia? Kamu jaga dia? Ya. Kamu betul-betul sayang dia? Ya. Dia perketuan kamu jaga kan? Kamu besar dalam badan dekat mana, tunjuk? Betul ke kamu ni? Tunjuk, tunjuk, tunjuk kat mana? Tengok Ustazah. Lagi? Betul, eh, sampai situ? Dekat bahu kanan dia ada apa? Ada apa? Ada yang bertinggi. Jin-jin kat sana kan tadi? Ya. Yang dah masuk Islam kan? Betul tak? Masuk Islam dah? Ya. Yang tadi Ustazah selega kan? Baik. Kamu betul tak nak jaga Ustazah ni? Aku tanya sekali lagi. Kalau betul, cakap betul. Ya. Kamu nak tak aku Islam dengan kamu? Sebab tak ada orang nak Islam dengan kamu ni. Kamu tetap akan jadi orang jin Islam yang mendoakan, bahkan boleh menjaga lebih lagi Ustazah ni. Nak? Nak khidmat? Tapi darah bukan makanan kamu. Kamu makan darah kan? Lepas lepas buat kerja makan darah kan? Ya. Baik. Kamu lelaki kan? Ya. Baik. Wahai hamba Allah, nak masuk Islam aku tolong kamu. Nak? Boleh? Aku rasa lebih selesa kamu Islam, betul tak? Sebab aku tahu kamu sakit, betul tak? Ya. Islam, eh? Ustazah maafkan dia, cakap. Aku maafkan kamu.
Kamu minta maaf dengan dia dulu. Kamu dah buat dia juga. Ah. Cakaplah. Nak minta maaf tak? Aku mohon maaf. Ya, aku maafkan kau. Baik, sekarang masuk Islam. Berapa orang dalam badan dia? Seko je. Kamu seorang je. Yang menjaga dia seorang. Tiga. Semua lelaki? Ya. Ha? Adakah semua nak masuk Islam? Aku akan Islam dengan kamu. Aku dakwah kamu kepada baginda Nabi SAW. Islam eh? Ikut asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Asyhadu. Anna. Anna. Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Baik. Kamu yang paling hebat dalam badannya. Yang buatkan dia pendarahan kamu? Ya. Yeah. Kamu cakar ke kamu tendang? Cakar. Kamu nak darah tu kan? Ya. Yeah. Makanan kamu? Ya. Yeah. Baik. Dulu kamu ni belah ayah belah mak ni? Mari. Ayah. Betul eh? Ilmu apa ni? Ilmu untuk jaga keluarga ke? Jaga keturunan? Ke jaga sawah ke? Jaga rumah ke? Jaga harta? Jaga diri. Aku tak ada tuan. Dulu kamu ada tuan kan? Ya. Betul tak peluk kuning makanan kamu dulu? Ya. Ha, betul tak? Tadi kan peluk kuning. Okey, baik. Sekarang ni, tuan kamu siapa? Allah. Boleh? Tuhan kamu Allah. Ikutan kamu adalah Rasulullah. Sebut Rasulullah. Rasulullah. Ah, boleh. Kamu suka mengaji juga? Ya. Ah, boleh. Jangan kacau lagi ustazahnya, boleh? Baik. Janji? Sebut aku bersumpah. Aku bersumpah. Dengan kami bersumpah. Kami bersumpah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tidak akan lagi. Tidak akan lagi. Mengganggu hamba, mengganggu manusia. Mengganggu manusia. Khususnya. Khususnya. Tuan aku yang baru ini. Tuan aku yang baru ini. Okey, baik. Sekarang, Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Kamu lelaki kan? Ya. Yeah. Yang lain tu lelaki semua? Ya. Yeah. Okey, nama kamu aku bagi nama Abdul Rahman, boleh? Baik. Aku nak panggil seorang lagi pula. Kamu keluar dulu. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kamu nak nama apa? Aku bagi nama kamu Umar, boleh? Baik. Kamu pun cakar juga rahimnya? Ya. Macam mana kamu cakar macam mana nak tengok? Oh, macam tu. Okey, bab cakar rahim ni, baginda Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis eh, bab ni. Mana rahim-rahim wanita ni, tempat benda tu masuk juga. Hati-hati lah. So, antara amalan yang Ustaz ajar tu boleh tengok lah kat TikTok ke mana. Boleh? Baik. Apa nama dia lupa dah. Umar. Ya. Yeah. Minta maaf dengan dia. Cepat. Nanti kamu tak ada hal kat akhirat nanti. Aku mohon maaf. Okey. Ada lagi yang kamu kacau adik-adik lain? Selain pada ustazah. Ada lagi yang lain? Tak ada. Hmm? Tak ada? Kakak dia ke adik dia ke siapa? Tak ada? Tak pernah? Tak. Jujur? Ya. Sikit pun tak kacau? Tak. Memang betul-betul bersarang daripada ustazah ni saja? Ya. Kamu buat dia mimpi baby eh? Ha? Itu bukan aku. Bisa kamu buat dia mimpi apa? Untuk ikatkan kamu ni? Makan darah je. Betul? Mimpi darah keluar tu kamu lah. Minta makanan? Ya. Okey, baik. Kamu ni peluk kuning dengan apa ni? Kambing hitam ke? Ayam hitam ke apa ni? Sembelih ayam ke apa? Masa dulu? Zaman dulu? Kambing.
Ha, kambing. Pulut kuning kambing. Ya. Yeah. Nidang kamu. Ya. Yeah. Setiap tahun. Ya. Yeah. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Muharram ke apa ke? Tak tetap. Tak tetap. Baik. Umar. Okey, Umar keluar. Kena panggil seorang lagi. Assalamualaikum Hadir. Ni ada tiga karakter kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki juga ya? Ya. Oh, ni alim sikit ni. Kamu ada kacau Ustazah? Mesti kurang sikit. Kurang sikit kamu eh? Ya. Kamu baik sikit? Ha? Tak Islam kamu sebelum ni kan? Baru masuk Islam? Ya. Kamu minta makan darah juga? Ya. Ha? Ya. Oh, cakar jugalah ni? Ya. Allahu Akbar. Kamu ada kacau anak-anak dia tak? Jujur. Ada. Anak-anak nombor apa? Nombor dua. Betul? Anak nombor dua ada masalah macam tu. Kamu cakap juga anak nombor dua? Ya. Okey. Okey, Ustaz bukan percaya kat jin guys. Kita tanya jin ni, kita tanya yang tuan badan ni. Ustazah ada sebelah ni. Boleh? Mereka ni bukan orang biasa-biasa juga. Orang alim, orang alimah, yang mengajar alim, yang mengajar hadis, mengajar Quran. Jadi kita tak berpegang pada kata-kata jin. Kita berpegang pada kata-kata manusia. Kita benarkan dari Ustazah ni lah kita tanya. Baik. Sekarang masuk Islam eh? Boleh? Nama kamu, kamu dah Islam tadi kan? Ya. Okey, aku bagi nama kamu sebab kamu lembut. Usman boleh? Ya. Usman? Okey, jadi Usman, saya nak kamu pergi dekat Ustazah ni, tarik baliklah. Kamu yang try, tarik balik apa yang kamu tanam, yang kamu lekat dekat badan dia, boleh? Dengan selawat, baca selawat. Gosok balik tempat yang kamu buat tu, bagi clear. Jangan ada tinggal bekas parut pun. Sekarang juga, Pak. Pergi. Pergi. Sementara tu, saya swipe kamera dulu. Okay. Saya buat iklan dulu. Kosong kan? Ha, Pak, ada kasturi. So, kasturi ni lah untuk kita guna. Untuk buat rawatan. Boleh? Kamu suka tak buat kasturi ni? Ya. Kalau masa sebelum Islam suka tak? Tak. Tak suka. Dah Islam lah. Busuk dia kata. Okey, pergi kat Ustazah ni. Bangun. Ustazah pergi kat dia. Nanti dia langgar dinding lagi. Pergi kat dia. Ha. Nah, kasturi Syifa. Siapa nak beli, belilah. Nak beli kat mana, pada pandailah kamu cari. Okey. Tapi kena nak lagi padu, beli yang kasturi Kijang yang pure. Harga promosi sekarang RM90 sahaja. RM150 asalnya. Adik ni tengah buat. Dia tengah buang. Apa tak tahulah dia buang. Doa lah guys. Janji Ustazah ni sihat, belajar ni sihat, semua sihat. Kita balik dalam keadaan sihat dan kita boleh makan, boleh minum, boleh tidur, insyaAllah. Bila Ustaz nak cuti ni, hari-hari orang mari ni. Malam pun tidur lewat, 3 pagi. Bangun dah pagi-pagi. Sakit depan pintu dah kan. Ingat pesakit semalam yang last tu. Lupa nak buat live dia. Dia dah boleh cakap dah tadi, dia datang. Nanti lepas 7 hari Ustaz live balik. Lupa nak buat live. Jadi dia datang lah, dia boleh cakap, berjalan, Alhamdulillah. Cuma pergi klinik, pergi jumpa doktor. Sebab dia 2 hari tak makan, tadi dah makan sikit. Alhamdulillah. Siapa follow semalam? Dah follow, tolong kami follow. Yang tadi Ustaz jumpa ni, dia cakap. Ha? Atas kursi hujung. Ustaz. Apa dia? Bagi ulu hati kau kena bantu. Ulu hati, ya? Okey, sedia. Buka mulut, Kak. Kak pula, Ustaz. Izin, eh? Tak apa. Kak, pusing sana, pusing sana. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihasah. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Kaf ha ya insan. Yang kutarik ini gangguan ya Allah, saka ya Allah, sihir ya Allah. Ini terikat dalam badan ni, ya Allah. Semua sekali hancur jadi budu-budu, jadi air keluar dari mulut. Kaf ha ya ain sad. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada lagi?
Clear eh? Alhamdulillah. Cakap minta maaf sekali lagi, Ustazah. Aku mohon maaf. Kamu banyak tolong dia juga kan, lawan-lawan jin tu? Ha? Betul kamu yang lawan-lawan semua? Kuat-kuat tak jin dia orang? Sebahagian. Boleh. Lepas ni aku nak pastikan Ustaz yang tak ada macam tu lagi. Boleh? Baik. Usman. Keluarlah kamu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ah, lega Ustaz. Masa nak muntah? Kongsi muntah. بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله keluar semua sekali ya Allah keluar semua bulan sini badan ya Allah إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين banyak angin kat ulati dia. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون. Tunduk lagi badan. Nak muntah-muntah ambil plastik. Ada ni plastik. Tundukkan badan sikit. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Hancur jadi debu-debu, jadi air keluar semua mulut, semua sangsang dalam badan ni. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Surun surun sur wa aya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهم. Hancurkan semua ya Allah, bulan sihir yang ada di hatinya Allah, ikatan saka ya Allah, saran-saran saka yang ada ya Allah, keluarkan semua sekali ya Allah dengan izin ya Allah. وجعلنا من بين ايديهم وما خلفهم من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون كف ها يا عين صاد مو نفس السلو الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مرس يا عين kat ulu hati banyak dia masa ustaz letak pun ustaz sendawa dia. Nah, lega dah? Pening sikit. Beres eh? Clear eh? Okey dah? Yang sana okey? Rasa penat? Letih tak ni? Macam-macam dia masuk? Boleh? Okay. Balik pergi rehat. Jaga makan, jaga minum. Orang baca Quran ni makanan yang kena jaga. Boleh? Rasa tu cukup daripada start untuk hari ni. So, untuk rakan-rakan yang doakan, terima kasih. Moga Allah Ta'ala rahmati kita. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah saya akan teruskan lagi dengan ada interview, nak interview daripada universiti mana, tak tahu, nak interview saya. Nak kita interview sekejap, lepas tu kita settle lah urusan kita hari ni. Baik, terima kasih lah. Kita jumpa lagi.